I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Assalamualaikum, halo friendku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang sudah subscribe channel Jajal Dosing selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan dilancarkan semua urusannya, amin. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info mobil bekas berkualitas dari Jajal Dosing, karena subscribe itu gratis. Kali ini aku mau jual ini, friend. Nih yang merah-merah nih ya, Jazz RS GE8 tahun 2013, transmisi otomatik. Ini nopolnya B ya, friend ya. Nih, nopol B. Tak kasih lihat STNK-nya, friend. Nih ya, B ya. Terus ini pajak tahunannya 8 November 2019. PKB-nya nih 3.400 sekian ya. 3.423. Terus pajak 5 tahunannya ini masih sampai 8 November 2023. Oke, lanjut ke unitnya ya. Nih. Nih, friend, kan lama ya udah enggak iklan-iklan, kemarin udah enggak ada unit lagi. Nih warnanya merah, friend. Masih bagus, mulus. Tak kasih lihat dari headlamp-nya ya. Nih. Headlamp-nya utuh ya, nggak ada cacatnya loh. Tuh ya, utuh bagus ya, bening, nggak ada menguning-menguningnya. Oke, tuh grill-grillnya ya, bagus semua ya. Terus headlamp kanan juga masih bagus nih ya, yo friend, kalian lihat sendiri ya. Oh ya, ini videoku jangan di skip-skip, oke, karena detail unit, harga, pajak, lokasi dan nomor HP ku ada di dalam video ini ya. Oke, nih kaca-kacanya ini ya. Tuh, utuh ya, friend ya, bagus ya. Tuh ya, kalian perhatiin baik-baik ya. Nih aku jangan dimintain foto-foto ya, video ini tak anggap udah cukup detail lah. Nih friend, udah gak perlu nyalon-nyalon lagi. Ya kalau mau disaran lagi gak apa-apa. Ini kaca-kaca film juga masih bagus semua ya. Terus ini nat-nat bodinya masih utuh semua ya. Warnanya merah menggoda loh, friend. Nih. Ini dari belakang. Nih ya. Oke. Terus stop lampnya ini. Stop lampnya utuh juga ya. Oke. Enggak ada cacatnya ya. Enggak ada retak-retak, enggak ada pecah-pecahnya. Utuh. Oke ya. Tuh. Sini stop lamp kiri. Bagus toh? Nih ya. Perhatiin baik-baik ya, friend ya. Tuh. Ini bodi kirinya tak kasih lihat. Ya. Kaca-kaca utuh, kaca film bagus. Nat-nat bodinya juga masih utuh bagus. Oke. Oke ya. Oke, friendku. Terus sekarang tak kasih lihat bagian interiornya, friend. Nih, door trimnya ya, bagus toh. Tuh, kalian lihat sendiri, bagus, utuh ya. Ini mobil ini umurnya 6 tahun, friend. Yo, tak bilang masih bagus kalau umur memakai segitu. Nih, nat-nat pintunya ya. Oke, utuh bagus ya.
Oh, Fran, tak kasih lihat ban velgnya dulu ya, lupa ya. Nih, bibir-bibir velgnya utuh semua ya. Gak ada bocel-bocelnya ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, bibir-bibir velg utuh. Velg juga masih bagus. Terus, bannya juga masih lumayan ini. Tuh, masih 80%, Fran, ya. Di kesemua rodanya sama, oke? Ya, lanjut ke interiornya ya. Jok-joknya ya, jok orinya ini ya. Enggak di cover-cover, tapi masih utuh bagus juga ya. Tuh, ya. Ini armrest depan masih bagus. Terus ini setirnya ya. Kulit jeruknya masih kelihatan ya, masih bagus ya. Tuh. Ya. Kalian cek langsung di lokasi, friend ya. Tuh. Oke. Terus tak kasih lihat dashboard-dashboardnya. Nih. Bagus toh. Kisi-kisi AC masih utuh bagus ya. Tuh. Laci-lacinya. Oke ya. Oke. Ini kisi-kisi AC-nya utuh semua kok. Tuh door trim kiri. Oke ya. Sun visor. Lampu baca hidup normal. Oke. Sun visor kanan. Bagus. Terus ini tak kasih lihat plafon-plafonnya, Bran. Nih. Ya. Menurutku enggak perlu nyalon-nyalon lagi sih lampu kabinnya. Nah, ini hidup kok ini. Tuh, hidup toh. Oke ya. Terus tak kasih lihat kilometernya. Nih, Bran ya. Kilometernya jalan 85.170 itu ya. Nah, bisa kalian cek di Honda ya. Service record Honda. Terus hidupin mesinnya ya. Oke. Jreng. Coba AC-nya. Dingin, friend. Dingin. Asli dingin, tak ngapusi aku ya. Dingin. Terus head unitnya. Ini terus biar lancar. Tapi kalau pengen update info ringan seru sampai ngebahas hal normal ya. Unik di dunia ini. Normal. Terus tak kasih lihat jok baris kedua. Oh, bentar. Power window. Kiri depan normal. Kiri belakang normal. Terus kanan depan normal ya. Normal. Kanan belakang normal semua, friend ya. Terus electric mirror-nya. Gerak ya, friend ya. Oke, gerak normal. Terus yang spion kiri. Oke, gerak ya, friend ya. Oke, gerak. Terus retake-nya. Retake-nya ini yang kiri macet, tapi nanti kalau kalian udah deal, ini udah tahu beres ya. Nih, pokoknya retake kiri nanti kalau kalian udah deal, beres, tahu beres aja kalian. Ini retake-nya nih. Oke ya, normal ya. Oke, normal. Terus tak kasih lihat jok baris kedua. Nih ya, jok baris keduanya ya. Bersih utuh ya. Tuh, enggak ada sobek-sobeknya. Oke, tuh. Oke, nih. Oke ya. Oke, friend. Ini door trim pintu belakang. Ini nana pintunya ya. Itu bagus semua ya. Tuh. Terus tak kasih lihat ruang bagasinya, friend. Nih, ruang bagasinya nih. Bersih ya, masih rapi ya untuk mobil ukuran 6 tahun ya masih rapi lah. Nih tak kasih lihat ban serepnya nih ya. Oke, ban serep nih. Terus ini toolkitnya ada semua ya, pokoknya kelengkapan dari baru ada semua ya, friend. Terus ini tak kasih lihat kolongnya, friend. Tuh, nggak ngebul ya, aman ya. Nih kolongnya nih, rapi toh ya, masih bagus ya, terawat, friend. Oke, oke toh. Terus tak kasih lihat ruang mesinnya, friend.
Nih rong mesinnya nih. Tinggal dibersih-bersihin aja, tapi nanti tahu beres wis ya. Apron-apron utuh bagus ya. Apron-apron utuh bagus. Oke. Mesin halus. Ya, ini posisi AC hidup ya. Kering ya, enggak ada rembesan-rembesan oli. Ini masih sip-sip semua ya, masih jos ya. Oke. Terus ini nut-nut kap mesin. Oke, perhatikan baik-baik ya, Bran ya. Oke ya. Terus sekarang kita kasih lihat kolongnya, Bran. Oh, ini fog lamp, fog lampnya juga masih bagus ya. Tuh. Oke. Kolongnya, Bran. Nih. Kering toh, Bran? Ya. Enggak ada rembesan-rembesan oli ya. Kering ya, Bran ya, kolongnya ya. Oke. Oke, Bran. Oke, buat kalian kalau ada yang minat bisa cek unitnya di Jogja Kota bisa. Atau bisa mau ketemuan bisa ya. Tapi ya enggak usah jauh-jauh ya. Atau hubungi nomorku di 081-215-777-7700 ya. Tak buka di harga 165 juta nego. Jazz RS GE8 tahun 2013, transmisi otomatis, nopolnya B, warna favorit. Oke. Okay. Ya. Nih. Makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.